Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya berharap anda semua yang sedang menonton video ni sentiasa berada dalam keadaan sihat dan berbahagia selalu, insya-Allah. Macam biasalah, dalam video kali ni saya nak kongsikan dua kisah seram. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan kisah yang pertama. Selamat datang ke segmen Singgah Seram. Untuk kisah pertama ni, saya akan gunakan nama samaran Saad untuk memudahkan cerita. Semuanya bermula apabila Saad ni, dia mengalami satu kecederaan. Kecederaan yang agak serius lah. Kecederaan tu adalah kecederaan tulang belakang. Tak pasti apa puncanya yang Saad ni sampai boleh cedera teruk macam tu. Dia accident ke, dia apa, ada jangkitan ke, tak tahu. Tapi yang pastinya tulang belakang dia yang sakit. Saad ditempatkan di sebuah hospital lama. Hospital ni kalau tengok daripada luar pun memang dah tahu dia punya bentuk bangunan tu, reka bentuk dia, style lama. Kata Saad, nampak macam bangunan 60-an macam tu. Lama jugalah Saad dirawat dekat situ, lebih kurang 2 minggu lebih. Selama 2 minggu Saad ditempatkan di ward ortopedik, ward tulang di apa, blok utama hospital lama tu. Selepas 2 minggu Saad dipindahkan pula ke sebuah ward lain. Masih lagi dalam kawasan hospital lah, tapi ward ni dia terletak agak berasingan, agak berasingan daripada blok utama tu. Blok ward ni dia terletak di atas bukit, bersebelahan dengan sebuah kilang yang lama. Kilang tu terletak di luar pagar, tapi dekat lah, dekat dengan blok ward yang berasingan dengan blok utama tu. Saad tanya juga, apa tu doktor apa semua kan, kenapa dia dipindahkan dekat situ, sebab blok tu macam menyeramkan, memang gelap dan tak ramai orang dekat situ. Doktor cakap dia dipindahkan dekat situ sebab keadaan dia dah hampir pulih lah. Saad muda lagi masa tu, awal 20-an, dan dia masih lagi bujang. Jadi dipindahkan ke situ. Blok tu sebenarnya, blok yang dipindahkan ni adalah blok untuk pesakit yang dah hampir nak sembuh. Dia macam buat sementara lah, cuma nak menunggu masa untuk discharge saja. Pihak hospital buat macam tu sebab dia nak beri tempat kepada orang yang baru masuk, kecederaan yang lebih serius, yang lebih memerlukan lah. Jadi suka tak suka, Saad terpaksa aku. Dia pun ditempatkan di ward yang berasingan ni. Kata Saad, ward yang berasingan daripada blok utama ni, dia ada satu blok sahaja, dan dia cuma ada dua tingkat, tingkat bawah dan tingkat atas. Di setiap tingkat tu dia ada banyak bilik. Ada satu bilik besar dan ada lebih kurang 4 bilik kecil. Setiap bilik kecil ada 2 katil, macam tu lah. Dan bilik besar pula ada 6 katil. Saat dapat tingkat 2, dekat tingkat 1 tu tengok memang ramailah pesakit. Masa nak pindah tu, daripada ward, daripada blok utama ni nak pindah ke ward yang berasingan ni, Saat diiringi oleh jururawat lah, naik ke tingkat atas dan dibawa ke dia punya tempat tidur, katil dia. Saat ditempatkan di bilik hujung, bilik besar yang ada 6 katil tu. Mula-mula sampai tu, sampai dekat tingkat atas ward yang berasingan ni, Saad dah boleh rasa lain macam. Rasa tak sedap hati, rasa macam seram sejuk tempat tu. Dan lagi satu, Saad perasan tak ramai orang dekat tingkat atas, tak macam dekat tingkat bawah. Dekat tingkat bawah memang ramai orang, ramai pesakit, nurse pun ramai. Tapi dekat tingkat atas ni, nurse ada lebih kurang 2 orang dan pesakit hanya ada 2 orang sahaja. Kalau campur dengan Saad, sekarang ni ada 3 lah. Dan kesemuanya gunakan bilik yang hujung tu, bilik besar yang ada 6 katil. Bilik lain, bilik yang 4 lagi tu, yang setiap bilik ada 2 katil tu, semuanya kosong. Dia macam ni lah dia punya layout. Tangga, tangga daripada bawah nak naik ke tingkat atas. Lepas tu sebelum bilik-bilik ni, dia ada satu ruang menunggu. Ada kerusi,
Dan lepas tu barulah ada bilik-bilik yang kecil-kecil ni, yang ada dua katil satu bilik. Bilik yang betul-betul bersebelahan dengan ruang menunggu ni, dia ada satu label pada pintu tu, tertulis bilik khas. Lepas tu barulah bilik-bilik kecil yang tiga lagi yang lain. Dan yang paling hujung barulah ada bilik besar tu yang ada enam katil. Dan macam biasalah, dekat depan bilik-bilik ni ada satu meja panjang, meja tempat jururawat buat kerja. Dekat situlah biasanya jururawat ni duduk, dia apa, tulis-tulis benda dalam file dia tu kan. Doktor-doktor pun biasa dekat situlah duduk. Bila saat dah sampai dekat bilik besar tu, bilik yang ada enam katil tu, dia berkenalan lah, bercakap-cakap dengan dua orang lagi pesakit yang ada dekat situ. Masa tu lah saat dapat tahu yang dua orang ni sebenarnya malam tu adalah malam yang terakhir. Dia orang akan tidur dekat ward tu. Esoknya dia orang berdua ni dah nak discharge, dah nak keluar daripada ward tu. Jadi saat dah mula rasa lain macam. Tapi saat dia cuba positif lah, cuba fikir secara positif, okey tak apalah, dua orang ni keluar esok, mungkin ada orang lain pula yang akan datang tinggal ataupun dirawat di ward tempat di mana dia berada sekarang. Malam pertama saat tidur dekat ward tu, alhamdulillah, tak ada apa-apa yang pelik lah berlaku. Tibalah hari yang kedua, saat tinggal dekat ward yang terpencil tu, ward yang berasingan daripada blok utama tu. Macam yang dua orang tu cakap lah, seorang-seorang discharge keluar daripada ward tu. Tinggallah saat seorang diri. Waktu siang tak ada apa-apa, saat masih lagi menunggu, bilalah ada orang nak masuk ni. Takkanlah aku malam ni aku tidur seorang-seorang dekat sini, takut aku ni, dia berkata-kata dalam hati. Masa bergerak pantas, sedar tak sedar hari dah makin gelap, dah nak malam. Sampai ke sudah tak ada orang masuk dalam ward tu. Nampak gayanya malam ni memang saat kena tidur dekat situ seorang-seorang. Tapi tak apalah, saat masih lagi fikir secara positif, tak apa, sekurang-kurangnya ada jururawat dekat situ, dan ada jugalah cleaner yang datang menyapu mop lantai dekat situ. Ada seorang pakcik tua ni yang bekerja sebagai cleaner, yang apa, saat selalu nampak bersihkan kawasan tu. Malam yang kedua tu, saat dia rasa bosan, sebab tak ada orang dia nak bercakap. Dekat depan dia hanya ada katil kosong sahaja, samalah dengan dekat tepi dia, katil kosong aja. Yang ada hanyalah seorang dua jururawat macam tu je. Dan jururawat ni pun sekejap-sekejap keluar, sekejap-sekejap keluar. Dan saat perasan, jururawat ni bila dia datang nak bagi ubat apa, memang dia orang akan datang berdua ataupun bertiga, tak pernah berjalan seorang-seorang dekat ward dekat tingkat dua tu. Sekitar jam 9 malam lebih, saat dia rasa bosan, bosan sangat-sangat, terbaring aja dekat atas katil tu, akhirnya saat pun turun, dia keluar, berjalan dekat koridor, dekat ward tingkat atas tu seorang diri. Masa tu memang tak ada orang langsung dekat tingkat dua tu, jururawat pun tak ada, seorang pun tak ada. Saat berjalan seorang diri melepasi bilik-bilik kecil ni, sampailah dekat bilik apa, bilik khas tu, bilik kecil yang ada dua katil yang tertulis dekat pintu bilik khas. Saat perhati dekat situ, masa itulah saat terperasan dalam bilik yang gelap tu, bilik ni semuanya gelap, hanya lampu koridor sahaja terpasang dan lampu dekat bilik di mana saat ditempatkan, itu aja lampu yang dibuka. Lampu dalam bilik yang tak ada orang ni memang dimatikan lampu. Dalam bilik khas tu, dalam keadaan yang gelap dekat dalam tu, saat terperasan ada seorang makcik tua sedang duduk menghadap dinding, di salah satu katil yang ada dalam bilik tu. Makcik ni rambut dia panjang, tapi rambut dia yang warna putih ni dia jarang-jarang sampai boleh nampak dia punya kulit kepala tu. Macam mungkin makcik ni ada penyakit, penyakit yang teruk lah, sampai dia punya rambut tu banyak dah gugur. Kelihatan masa tu makcik ni, makcik yang tua ni sedang sikat rambut dia yang dah tak berapa nak ada tu. Dia pakai baju wat lah masa tu. Bila saat tengok makcik ni, saat rasa pelik, bila masa pula ada orang lain dekat wat ni, aku ingat aku seorang aja. Dan masa yang sama, dalam masa yang sama ada juga rasa lega dalam hati saat, alhamdulillah
ada rupanya pesakit lain dekat tingkat 2 ni. Aku ingat aku seorang, alhamdulillah. Ha, tak apalah macam tu. Saat pun terus berjalan. Sekarang ni dia dah sampai dekat ruang yang menunggu tu, yang ada barisan kerusi, dan dekat situ pun memang dipasang lampu. Masa tu dah dekat nak hujung dan nak sampai dekat tangga. Saat sekarang ni dia berada dekat pintu memisahkan antara ward dan juga ruang lega, ruang yang ada tangga nak menuju ke bawah. Dekat situlah saat dia bertembung dengan 3 orang jururawat. Diorang ni berjalan bertiga sekali nak masuk dalam ward tu. Masa itulah saat ni dia tanya kepada kakak, kakak nurse ni lah, pangkat kakak lah dengan si saat ni, sebab masa tu saat ni muda lagi. Di saat panggil nurse ni kak, akak nurse, saya nak tanya ni, dekat bilik apa, bilik khas tu dah ada pesakit baru masuk ke? Lepas tu yang 3 orang ni, nurse 3 orang ni, dia orang berpandangan antara satu sama lain. Muka dia orang pun dah nampak macam gabrah, nampak macam agak ketakutan lah. Lepas tu dia orang bertiga ni cakap lah pada saat, tak ada dik, mana ada orang bilik tu, kenapa adik nampak ada orang ke? Bila saat dengar nurse ni cakap macam tu, dia macam terkedu, tak tahu nak cakap apa-apa. Lepas tu nurse ni adalah salah seorang tu cakap, tak apalah dik, perasaan aja tu. Lepas tu dia orang bertiga ni terus berjalan dan menuju ke arah meja yang panjang tu, meja jururawat tu. Tinggallah saat seorang diri dekat situ. Jadi sekarang ni saat dia patah balik, dia pergi dekat apa, lalu dekat ruang menunggu tu dan sampai dekat depan bilik yang tertut, apa, dekat pintu dia tertulis bilik khas tu. Saat pun tengok dekat dalam. Bila saat tengok dekat dalam, makcik yang apa, rambut jarang tadi tu, rambut putih yang dah tak berapa nak ada tu, sekarang ni dah tak ada dekat katil tadi, tempat dia tengok makcik tu sikat rambut. Makcik tu dah hilang. Jantung saat mula berdegup kencang. Saat dah pun dia rasa takut masa tu. Tapi tak apalah, sebab nurse ada 3 orang dekat meja. Saat cepat-cepat berjalan masuk semula dalam bilik dia. Saat cuba tidur masa tu. Malam tu memang susah saat nak lelapkan diri. Tapi alhamdulillah lah, akhirnya saat berjaya melelapkan mata. Tak tahulah jam berapa dia tidur. Keesokan harinya, saat dia ada jumpa seorang pakcik ni. Pakcik yang memang dia kerja cleaner lah. Dia selalu cuci, dia selalu menyapu mop lantai dekat ward atas ni. Ward di mana tempat saat dirawat. Masa pakcik tu tengah menyapu tu, saat tegur, pakcik, pakcik dah lama ke kerja kat sini? Macam tu lah dia bersembang dengan pakcik ni. Pakcik ni pun bercakap lah dengan saat. Dan masa tu lah saat dia ambil peluang untuk bertanya pada pakcik ni. Pakcik, saya kalau boleh nak tanyalah, pakcik dah lama kerja kat sini kan? Pakcik mesti tahu pasal sejarah tempat ni dekat, dekat tingkat 2 ni. Ada apa-apa yang pelik tak pernah berlaku dekat sini? Sebab saya tengok dekat sini, dekat ward nombor apa, tingkat 2 ni, kenapa tak ada orang? Saya seorang je ada kat sini. Mesti pakcik tahu kan ada benda tak kena kat sini. Masa itulah pakcik ni dia cakap pada saat, kamu ni betul ke nak tahu? Nanti kalau pakcik cerita kamu takut pula. Saat pun jawab, tak apa pakcik, pakcik cerita je. Saya pun rasanya dah tak lama dah apa tu dirawat dekat sini. Mungkin esok ataupun lusa saya akan dibenarkan keluar lah. Lepas saat cakap macam tu, pakcik ni pun ceritalah. Pakcik ni bagitahu pada saat, memang betul dekat tingkat 2 ni, ward apa tu, ward lama ni, ward yang terasing ni, dulu memang ada ramai orang. Semuanya berubah apabila berlaku satu kes bunuh diri dekat bilik paling hujung ward khas tu. Apa, bilik khas tu ada orang bunuh diri dekat situ. Seorang wanita tua. Wanita tua tu dia bunuh diri sebab dia dah tak tahan sangat, lama sangat dia sakit. Dan memang tak ada waris langsung datang menjenguk dia. Akhirnya dia bunuh diri dengan cara macam mana pakcik tu tak bagi tahu. Semenjak wanita tua tu bunuh diri itulah mula berlaku gangguan dekat wad yang berasingan ni, wad atas bukit ni. Tercengang saat bila dengar pakcik tu cerita macam tu. Masa itulah saat ni cerita
pasal apa benda yang dia nampak semalam. Dia ternampak ada dia kelibat seorang wanita tua yang rambut dia jarang, macam nak botak dia punya kepala tu, sedang sikat rambut dalam bilik khas yang gelap tu. Bila pakcik tu dengar saat cakap macam tu, pakcik ni cakap itu bukan manusia. Itulah, mungkin itulah jelmaan wanita yang bunuh diri, wanita tua yang pernah bunuh diri dekat bilik khas tu. Sebab macam yang kita tahulah, kita ni semua ada kembar yang daripada bangsa jin, dikenali sebagai Korin. Bila seseorang tu meninggal, Korin dia tak semestinya meninggal. Jadi mungkin wanita tua tu adalah Korin kepada arwah makcik yang pernah bunuh diri tu dekat bilik khas tu. Dia masih lagi ada dekat situ, dia punya Korin. Mungkin benda tu lah yang apa, saat nampak semalam. Benda tu memang suka ganggu orang yang lemah semangat. Sebab tu ramai yang minta pindah wat, tak nak tinggal dekat situ. Bila dengar macam tu, Saat pun tanya, tapi pelik kan pakcik, kenapa benda ni dia hanya ganggu tingkat 2 je, dia tak ganggu orang dekat bawah? Lepas tu pakcik tu pula cakap, dulu sebenarnya dah ada pihak wat ni minta bantuan seorang ustaz untuk nak halau benda ni lah. Tapi ustaz tu tak berjaya halau, dah banyak kali cuba, tetap tak berjaya. Benda tu still nak duduk dekat bilik khas tu dan mengganggu semua orang dekat situ. Dulu sampai ke bawah pun kena ganggu. Tapi ustaz ni dia ikhtiar, kalau tak boleh nak halau sekalipun, dia boleh pagar. Dia pagar bilik khas tu saja. Maknanya benda ni memang tak akan boleh keluar daripada bilik khas tu. Sampai situ saja kisah daripada Saat. Jadi tak tahulah dia punya ending tu macam mana. Dia discharge hari yang sama dia bercerita dengan pakcik ni ke, ataupun dia bermalam sekali lagi dekat wat tu ke, tak tahu. Itulah kisah yang diceritakan oleh Saat. Pengalaman dia bermalam di sebuah wat lama, di sebuah hospital lama, wat yang berasingan pada tahun 2001. Untuk kisah kedua ni, saya akan gunakan nama samaran Mak No untuk memudahkan cerita. Mak No adalah seorang pegawai bomba. Dia boleh dikatakan dah berpengalaman lah, agak lama lah bekerja sebagai seorang anggota bomba ni. Semasa perkara ni berlaku, Mak No dia tak berapa fit. Dia ada mengalami kecederaan di bahagian kaki. Kaki dia berbalut lah masa tu, memang tak boleh nak bergerak sangat. Jadi disebabkan kecederaan dia tu, Mak No dikecualikan daripada kerja luar. Dia hanya ditempatkan di bahagian bilik kontrol sahaja, bilik kawalan. Maknanya kerja dia sementara nak tunggu kecederaan dia tu sembuh, dia hanya boleh kontrol call sahaja. Kalau ada panggilan kecemasan apa-apa, dialah yang jawab dan uruskanlah macam mana pergerakan dekat situ. Dia hanya arahkan sajalah geng-geng yang baru-baru ni untuk bergerak keluar. Dekat balai bomba tu ada ramai jugalah anggota, ada yang baru dan ada yang lama. Tapi yang baru ni tak ramailah masa tu, ada lebih kurang 3 orang sahaja pegawai baru. Perkara ni berlaku pada waktu malam. Malam tu, malam kejadian ni, ada satu kebakaran yang besar berlaku. Masa tu awal pagi, mungkin sekitar jam 1 lebih pagi lah perkara ni berlaku. Bila dah ada kebakaran besar berlaku ni, memang semua diarahkan keluar, pergi apa, padamkan kebakaran tu lah. Macam yang saya cakap tadi, dekat balai bomba ni, shift yang sama dengan Mak No, ada 3 orang pegawai baru. 2 orang daripada 3 orang ni malam tu ditempatkan di bilik kawalan sekali dengan Mak No lah. Jadi 3 orang lah yang ada dekat bilik kawalan ni. Yang lain semuanya dah keluar pergi nak padamkan kebakaran tu. Bila semua orang dah pergi kecuali yang 3 orang ni, Mak No dan juga 2 orang pegawai baru ni, lebih kurang 20 minit lepas tu, Mak No dia tiba-tiba rasa nak terkencing. Jadi dia minta diri sekejap lah, dia suruh 2 orang pegawai baru ni jagalah, jawab panggilan apa semua. Mak No bangun dan pergi ke tandas. Masa dia nak pergi dekat tandas tu, dia berselisih dengan salah seorang pegawai baru. Pegawai baru ni nama dia Hadi. Hadi masa tu dia keluar daripada bilik air dengan muka yang sangat seolah-olah macam marah lah.
muka yang sangat bengis, memandang tajam ke arah makno yang dalam keadaan nak terkencing tu, nak pergi ke arah tandas. Bila makno tengok Hadi ni, pegawai baru ni, dia terkejut. Ha, dia terkejut sebab ada dua sebab. Sebab yang pertama, muka Hadi tu nampak macam marah, nampak macam tajam sangat pandangan mata. Ha, dan sebab yang kedua, apa tu, makno terkejut. Sepatutnya bila dah ada kebakaran besar macam tu, semua pegawai yang bertugas memang untuk apa, kerja luar, memang wajib keluar, wajib pergi macam mana cara sekalipun. Dan Hadi ni memang ada reputasi yang tak elok dekat situ. Ha, dia selalu tidur, dia macam malas. Jadi bercampurlah perasaan makno masa tu. Dia rasa nak marah pun ada. Ha, lepas tu makno ni memang dia sound lah si Hadi ni. Weh, kau ni dah kenapa? Kenapa kau tak ikut dia orang pergi tadi? Ha, tapi masa tu Hadi ni dia buat dia aje. Dia berjalan aje melepasi makno yang nak pergi ke bilik air masa tu. Ha, dia nampak macam marah pula dekat makno. Makno masa tu dia rasa nak terkencing sangat dah. Tak apalah, kejap lagi aku nak marah si Hadi ni. Ha, makno pergi masuk dalam apa, tandas tu, dilepaskanlah hajat dia. Dia buang air kecil, dah basuh semua, dia pun keluar semula. Ha, dia keluar, dia cari si Hadi ni, dia panggil Hadi. Tapi Hadi tak menyahut. Ha, tempat tu kosong aje, memang tak ada seorang anggota pun. Ha, lepas tu barulah makno ni pergi semula ke bilik kawalan. Ha, sampai dekat situ, makno bercakap dengan dua orang ni. Dua orang ni pun pegawai baru juga, macam apa, si Hadi tadi. Jadi makno ni dia cakap lah, weh, korang berdua nampak tak si Hadi? Aku geram betul Hadi tu. Dia sepatutnya pergi tadi, apa tu, masa ada kebakaran berlaku tadi. Berani dia lepak kat sini. Korang jangan jadi macam dia, nanti aku report dekat pegawai atasan. Ha, macam tu lah kata-kata makno pada dua orang ni. Bila makno cakap macam tu, dua orang pegawai baru ni berpandangan antara satu sama lain. Ha, dia orang pun cakap pada makno, cik, Hadi dah pergilah tadi cik. Dia dah naik apa, truck, fire truck tu, dah naik, dah pergi dah. Dia dah pergi dekat kebakaran tu cik. Cik nampak siapa ni? Ha, masa tu makno tak percaya dua orang budak ni. Makno fikir yang dua orang ni nak tolong si Hadi. Ha, sebab di satu batch, dia budak baru. Jadi makno ni cakap pada dua orang pegawai baru ni, eh, korang ni nak cover-cover pula. Aku tahulah dia kawan korang. Nanti sekali dengan korang kena, aku report sekali dekat orang atas nanti. Ha, dan lepas makno cakap macam tu, yang dua orang ni cakap sekali lagi dekat makno, ya Allah, betul cik, Hadi dah pergi tadi. Kalau cik tak percaya, kita tunggu dia orang balik nanti. Ha, makno pun tunggu. Makno dan dua orang ni tunggu. Memang agak lama lah, sekitar sejam dua lepas tu barulah ada apa, truck bomba ni balik semula. Ha, dan memang betul, Hadi memang betul-betul ikut dia orang semua pergi padamkan kebakaran malam tu. Ha, tercengang lah makno masa tu. Jadi benda apa sebenarnya yang dah berselisih dengan dia dekat depan tandas tadi, yang mukanya sebiji macam Hadi? Jadi itulah kisah yang diceritakan oleh makno, seorang pegawai bomba. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum.